kuah kacang Kelantan dari Azzi Kitchen. Ini nasi impit yang telah siap direbus. Saya rebus guna pergi noza je tadi. Dalam 30 minit dah siap. Ini saya nak makan dengan kuah kacang. Kuah nasi kapik Kelantan. Kacang kita pun dah mula wangi. Dah ada bau wangi. Sekejap tu kita boleh angkat. Okey, kacang kita pun dah garing. Dan kita boleh angkat. Ini rupanya kacang tanah yang telah kita goreng tadi. Sekejap lagi kita akan kisar. Masukkan sedikit air dan kita akan kisar kacang goreng yang telah kita goreng tadi. Okay, kacang yang kita kisar tadi kita akan rebus dengan sedikit air supaya kacang menjadi kembang dan tidak mudah menyerap air. Kuah pun tak cepat jadi kering. Kacang yang kita rebus tadi sehingga kembang dan airnya kering. Sebahagian daripada kacang tanah yang tergoreng tadi kita kasar-kasar. Jadi ada tekstur kuah kita. Okay, kita biarkan halus macam ni je. Tak mahu terlalu halus ya. Biar ada rasa, biar ada nampak kasar-kasar sikit. Okay, dah siap. Ini adalah bahan-bahan yang saya akan gunakan untuk masak kuah nasi impit, kuah nasi kapik. 2 biji bawang besar, 3 biji bawang merah, 2 ulas bawang putih, 1.5 inci halia dan juga 4 batang serai. Semua ini kita akan kisar. Okey, kita masukkan sedikit minyak. Okey, kita masukkan bahan-bahan yang kita kisar tadi. Tiga sudu besar cili hisap. Kacau rata-rata dengan api perlahan saja. Jadi bahan yang kita tumis tidak akan meletup-letup lah bila kita guna api perlahan. Kacau rata dan biarkan. Kita biarkan sehingga bahan tumisan ini betul-betul garing. Bahan tumis dah pun garing. Tengok dah garing, air pun dah kering dan dah terbit minyak. Masukkan kacang tanah yang kita rebus tadi, yang kita rebus sampai kembang tadi. Masukkan air dalam mangkuk tadi dan kita tuangkan sikit, tak nak membazir. Kacang rata. Dua keping gula melaka. Kita akan guna 2 hingga 3 keping gula melaka. Tapi saya gunakan 2 keping dulu. Nanti kita rasa kalau tak cukup dan kita boleh tambah. Saya gunakan 6 sudu besar gula pasir. Kalau rasa tak cukup dan kita tambah lagi. Kuah kacang ni mesti ada rasa manis sikit. Baru rasa sedap. Kacau rata. Sekejap lagi kita akan masukkan santan. Kacang yang telah kita kisar-kasar tadi. Kacau rata-rata hingga kacang tanah ni betul-betul bergaul rata lah, sebati. Garam kasar. Sekarang kita akan masukkan santan pekat. Saya guna 1 biji kelapa tadi. Dalam 500 hingga 600 ml santan pekat. Saya tambahkan 300 ml santan cair. Kos kuah kacang ni dia akan jadi lebih pekat ya bila kita tutup api nanti. Bila sejuk dia akan jadi lebih pekat. Jadi kita pastikan kuah dia sedikit cair. Kuah kacang ni nampak terbit minyak. Kita biarkan lagi, masak lagi.
dia sesuaikan rasa dia ya. Tadi saya tambah lagi 2 sudu besar gula pasir. Jadi jumlah semua adalah 8 sudu besar gula pasir. Dan garam pula terpakai semua sekali 1.5 sudu garam kasar. Itu semua terpulang pada cita rasa masing-masing. Kita boleh tambah ataupun boleh kurang ikut kesukaan masing-masing. Kuah kacang ataupun kuah nasi kapik Kelantan dah pun siap. Untuk resipi lengkap, sila layari www.azikitchen.com.